Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ala alihi wa sahbihi salim Amma ba'du para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali tentunya dengan niat dalam hati kita semua tolabul ilmi semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua limpahan ilmu yang barakah dan bermanfaat untuk bekal kita hidup di dunia ini sampai nanti kelak di akhirat para pemirsa yang budiman saat ini umat Islam sudah mulai berduyun-duyun berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk sebagai duyufur rahman, tamu-tamunya Allah yang maha pengasih, yaitu menjalankan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang gilirannya berangkat tahun ini ke Tanah Suci beribadah haji. Benar-benar diterima oleh Allah SWT, dijadikan haji yang mabrur, mabrurah. Begitupun kita semua yang belum ada gilirannya, tahun ini mudah-mudahan tahun depan, tahun yang akan datang sebelum kita meninggal dunia senantiasa diberi nasib oleh Allah SWT untuk bisa ke Tanah Suci Mekah dan Madinah al Munawwarah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Al-Amin. Pelaksanaan ibadah haji secara fiqih itu ada tiga varian atau tiga pilihan. Yang pertama boleh melaksanakannya dengan yang disebut haji ipron. Yang kedua, haji tamatuk. Dan yang ketiga, kiron. Arti daripada haji ifrod itu adalah mendahulukan ihram haji daripada umroh. Nah, kemudian yang kedua, tamatuk, sebaliknya. Mendahulukan umroh, membelakangkan haji. Dan yang ketiga, kiron. Membarengkan sekaligus antara Ihram haji dan umroh, mana yang lebih utama? Semuanya sama-sama utama, tetapi kita diberi kebolehan untuk memilih, tentunya disesuaikan situasi dan kondisi, bagi yang datangnya ke tanah suci ke Mekah dalam waktu yang sebentar lagi sampai kepada puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu esensinya adalah hukum di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah maka para ulama menganjurkan lebih baik mengambil ibadah haji yang iprod berarti mendahulukan haji daripada umroh tetapi bagi mereka atau kiron maaf ya Iporon atau kiron mendahulukan haji, baru umroh, atau dibarengkan sekaligus. Nah, sedangkan bagi mereka yang ada jeda, ya, waktu cukup lama, atau bisa dikatakan santai, eh, ya, dari waktunya sampai tiba ke tanah suci Mekah, atau mungkin ke, bahkan ke Madinah dulu, ya, eh, hingga ke waktunya puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu tanggal 9 Dhul Hijjah ya maka itu di, disarankan untuk tamatu saja ya untuk mengambil umroh dulu baru haji ya, agar bisa melepas pakaian ikhromnya ya mengingat waktu tibanya ke tanah suci itu hingga ke eh, Waktu pelaksanaan puncak ibadah hajinya cukup lama, ya ada jeda. Jadi khawatir kalau uh, kalau terus dia dalam keadaan ikhrom dan berpakaian ikhrom, tentunya uh, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa minimal mengurangi fadilah uh, keutamaan. Daripada pelaksanaan ibadah haji itu, apalagi sampai mencidrai, ya, membatalkan keabsahannya. Nah, tetapi eh, di sini perlu diingat bahwa perbedaan yang signifikan antara tiga teknis dari pelaksanaan ibadah haji tadi terletak pada eh, adanya dam atau sanksi. Bagi yang melaksanakan ibadah haji secara tamatuk, mendahulukan umroh baru haji itu konsekuensinya adalah nanti harus melaksanakan e, dam ya, atau membayar denda berupa penyembelihan seekor kambing. Nah, sedangkan untuk yang melaksanakan ibadah haji secara eprolit itu tidak tidak kena dam, ya tidak harus membayar denda karena dia mendahulukan haji baru umroh. Nah, begitupun dengan kiron yang dibarengkan antara haji dan umroh itu masuknya ke iprod apa ketama tuh, Stad. yang kiron itu, yang dibarengkan itu antara haji dan umroh itu kena dam apa tidak? Ya kena dam juga karena e, Membarengkan tadi antara yang e, statusnya wajib ya dengan sunnah yaitu umroh. Sekian dan demikian untuk saat ini mudah-mudahan ke depan kita bisa menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kita tentang pelaksanaan. Ibadah haji serta umroh agar ketika kita tiba, waktunya dinasibkan Allah untuk melaksanakannya berangkat ke Tanah Suci. Kita sudah benar-benar siap dengan ilmunya, dan insya Allah diberi kelancaran kemudahan oleh Allah SWT. Amin. يا الله يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته